Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Racun Garage. Di sini saya akan mengganti atau mau biar baret-baret di speedo hilang ya. Caranya mudah, dengan kita ganti covernya aja ya. Covernya juga murah daripada tutorial-tutorial kasih oli itu nggak berguna. Mending diganti yang baru aja, lebih murah. Udah pasti putih kembali, jernih kembali. Nih seperti ini nih, ini barangnya nih, original dari AHM ya. Sebenarnya sih baret-baret doang sih, tapi ya dilihat mata itu kurang enak. Dan langsung saja kita copot lampunya, atau cover lampunya, dua kepala ya. Cover kepala yang depan kita lepasin dulu, kan ada dua, yang kan kiri dua, kanan dua skru. Nih, langsung kita lepas saja ya. Ya, kalau bisa pakai snapper, kalau nggak punya snapper ya kita pakai obeng aja ya. Dan langsung dicopot spionnya. Spion kanan kiri kita copot supaya bisa dilepas cover kepalanya. Nih, soalnya nggak ada yang medioin ya, kita pakai tripod aja. Nih, kita langsung copot ya, kita putar aja, nggak usah pakai kunci-kuncian, kita geprek aja udah lepas. Cara cepat dan tepat, langsung kita copot ya. Hati-hati saat copotan yang cover kepala ini ya, soalnya kalau kita terlalu kencang juga ntar pecah. Nah, klipnya itu modelnya ngelok. Hati-hati. Dah, setelah lepas tinggal kita lepas cover belakangnya, itu ada tiga baut atau tiga mur, tinggal kita lepas saja. Nih, udah terlepas ya. Kalau udah terlepas tinggal mudah sekali, tinggal kita, kan ada klipnya nih,
buat cover speedonya, Mika speedo nih, ada klipnya, ada berapa nih, depan 2, depan 3, 4, belakang 1, samping 1, samping 1. Dah itu doang nih, gampang ya, pelan-pelan, jangan terlalu semangat, nanti malah patah ya. Tuh kelihatan kan teman-teman, tuh klipnya ya, nih tuh kayak gini nih, ini nah samping tuh udah, tinggal dilepas aja. Pelepasannya juga sangat mudah kok, yang penting hati-hati biar nggak patah, soalnya nanti kan buat dipasang yang baru. Nih, dan langsung dipasang yang baru, yang new ya, biar kelihatan bening seperti baru. Pasangnya sangat mudah, tinggal kita tekan aja udah ngunci sendiri nih, yang penting bunyi klik klik klik. Nah, kita lus-lus dulu nih, lap-lap dulu, langsung saja kita pasang kembali ya, supaya enggak terlalu lama bikin videonya dan bikin tutorialnya. Yang kayak gini itu adalah cara yang paling jitu sekali, enggak usah pakai oli-oli, enggak usah pakai apalah, ganti aja harga 20.000 udah bening lagi, udah beberapa tahun ntar juga awet. Nah, nanti kalau pengen awet lagi, nanti saya kasih tipsnya lagi ya, pokoknya jangan di skip, pantengin terus videonya. Nah, inilah yang cara jitu, cara ampuh biar tidak terkena sinar matahari secara langsung dan tidak pecah-pecah lah dalam waktu dekat. Ya, insya Allah bisa 9 tahunan lah awet. Nih, kasih ini, kasih spotlight. Kita bersihkan dulu pakai tisu biar tidak kena air tembelembung-belembung seperti air ya, kita bersihkan sambil bersih, tinggal dipasang skotletnya. Ini variasi ya, terserah teman-teman ya, mau skotlet yang warna apa, yang penting transparan, kalau nggak transparan nanti juga malah nggak kelihatan, sama aja. Nih, kalau beli spotlight yang transparan ya, kalau enggak mau beli ya ke tukang stiker aja, banyak di sana. Sudah, langsung pasang aja, enggak usah panjang lebar. Nih, kita pasang, pastikan rapi ya.
Dan setelah udah tertempel, kita gosok-gosok ya. Kita gosok pakai yang, kalau nggak punya gosokan kayak gini ya, pakai KTP kayak apa SIM, mesti semuanya punya SIM, punya KTP. Pakai itu juga bisa, yang penting ntar KTP-nya dilapisi sama kain lah yang tipis. Mau kain kaos dalam kayak mau apa bisa juga, yang penting halus dan tipis biar nggak sobek nantinya. Dan setelah udah rapi semua, dipanasin ya. Kalau nggak punya hair dryer ya pakai korek. Seperti ini nih, kita korekin aja nih biar tambah nempel di pinggir-pinggirnya. Tuh, kita gosok-gosok menjadi rapi. Dan waktunya pemasangan cover kepalanya yang depannya. Kita langsung pasang hati-hati ya, biar enggak pecah sama klipnya enggak patah. Dan baut kembali seperti tadi ya, yang kiri dua, yang kanan dua. Pastikan bautnya terkunci dengan kencang. Jangan terlalu kencang sekali kekuatan muternya ya, biar nggak selek. Nih, seperti kayak gini nih. Cukup sekian tutorial hari ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, mohon untuk subscribe agar kita semangat untuk memberi tutorial-tutorial berikutnya yang menarik dan yang sangat diminati sobat-sobat racun. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.